Halo sobat Kaze sekalian, selamat datang kembali pada bahasan Silver Kaze Gaming. Oke, kali ini Kaze akan bermain sebuah game petualangan yang direkomendasikan kepada Kaze beberapa saat lalu. Oke, kemarin sih sempat lihat ya, ternyata ini gamenya mungkin agak sedikit menantang dan mereka bilang, "Pak, hati-hati ya, ini gamenya penuh dengan berhubungan dengan kesabaran dan tahan kesabaran. Intinya bakal bikin kalian sakit kepala." Ya kalau lihat dari tampilan sih kayaknya nggak semenakutkan itu ya. Cuman dari reviewnya memang harus banyak bersiap-siap. Tapi nggak tahu. Jadi kita akan coba aja langsung menuju gameplay pertamanya ya. Oke. Selamat datang pada RE Action. RE Action ini game apa ya? Kalau lihat ini sih kayak Mario Bros ya. Press any key. Kita lihat-lihat dulu ya. Dan selamat datang kepada game. Oh itu minus 46 apa ada? Udah ada yang mainin. Ini downloadnya sih dari ini ya. Ini udah ada yang pernah mainin. Gak tau gimana cara mainnya. Oh mungkin melon itu adalah ininya. Oke siap. Udah minus 47 eh. Ada dia. Dan dulu baru main loh. Apa gara-gara itu mati di sini tuh. Mati gimana ya. Belum apa-apa udah minus 49. Oke, lewat. Udah sampai 3. Ini salah download atau gimana ya? Ada 3. Gak bisa, berarti harus mulai dari yang pertamanya dulu ya. Dari pertama dulu. Oke, udah ada yang pernah mainin nih sebelumnya nih. Masih dari pertama. Thank you.
CNC apa sih? Aduh, jangan masuk sini lagi. Tidak untuk masuk ke dalam ini lagi, oke? Sudah 5-1. Merahnya berkurang, gua yang pertama gitu. Lihat, udah lihat 5-2. Ini jadi males juga lihatnya ya. Aduh, ayamnya berbahaya, bro. Lagi coba, astaga, nah. Oh my god, sabar, astaga, jauh lagi balik ke sini lagi coba. Jatuh coba. Malah ini sampai 50 coba. Susah ya. Pertama dapat udah minus 49. Oke. Tidak. Oh, tidak, harus naik ke sana. Belum apa-apa, sakit kepala nih, main. Tidak untuk loncat lagi. Oke. Astaga. Wait. Tidak boleh ke sana, ada tanda bahaya. Sampai. Kirain kalau udah ngelewatin ini itu aman. Tadi ngejar ternyata bisa mati. Kok ini mulainya jadi nomor sekarang? Pasang di review gak gini? Diangkat. Buset. Dibuang. Ya,
tadi kan meledakin sana ya. Gimana caranya supaya bisa? Ini harusnya gimana ya caranya ya? Kalau misalnya ada kasih kayak gini berarti loncat di atasnya. Gak bisa dong. Gak ada yang dari awal gitu mainnya gitu. Udah sampai stage 3, stage 1 aja. Hasil main itu kemarin ada hasilnya, oke? Aduh, sumpah. Main ini harus sabar nih berarti ya, nggak boleh terlalu terburu-buru. Baru, aduh, ya. Pantesan disuruh sabar ya. Udah kebuka 2 sama 3. Kemarin lihat di reviewnya tuh semua mulai dari 1. Apakah kalau download dari internet itu bakal seperti ini gitu atau gimana ya? Rasanya enggak deh. Oke. Kayaknya sih untuk bahasan Kaze yang sekarang deh, kayak gini dulu. Terus buat solusinya tolong di taruh di bawah kolom komentar ya. Sebenarnya game IP ini tuh, game IP lagi kan, masih kebawa-bawa sama IP yang kemarin. Game Airy ini, itu tuh sebenarnya gimana ya? Apakah downloadannya emang kita mulai start dari HP minus 49 gitu, nyawanya? 49 atau 42 tadi ya? Itu juga udah mati, mati terus malah kurang lagi sampai minus-minus. Tinggalin aja, di bawah kolom komentar nanti coba kasih baca. Kebuka sampai 2-3 stage. Sedangkan yang ke-1 aja baru sekarang nih Gajah main nih. Gitu dulu. Thank you udah nonton untuk bahasan Gajah kali ini. Berarti di next video ya, tentang Airy Action ini, Gajah bakal main lebih berhati-hati lagi dan kayaknya harus tahan amarah ya. Gak tau deh di sesi kedua ini isinya apa. Kedua ini isinya apaan? Terus kalau lihat gambarnya kayak gini nih, ada naga gini, apakah kita lawan bos gitu? Atau gimana gitu kan? Satu-satu, jangan spoiler. Kita bakal mainin ini sampai beres. Akhirnya bagaimana? Karena kita juga nggak mau. Ada emosi. Oh my god. Baru episode 1 loh. Segitu dulu. Thank you udah nonton. Sampai berjumpa lagi di bahasan kasih berikutnya. Dan jangan kaget kalau memang bahasan kasih itu tiap hari beda-beda. Karena setiap hari itu kasih bakal bahas mulai dari cosplay Jepangan, terus ada yang gaming. Gaming itu bisa game online kayak Silo Online atau Ayo Dance. Dan yang gaming biasa ini adalah game yang campur-campuran seperti IP dan Airy Action ini, serta game-game yang di luar Ayo Dance sama Silo Online. Jadi tiap hari kontennya beda-beda. Dan semoga kalau kalian mau mendukung channel ini, kalian bisa mengerti alur nontonnya, yang mau kalian tonton itu yang mana, dan harinya bisa diikutin kok. Untuk Ayo Dance dan Seal itu biasanya kasih pasti upload di hari Rabu.
atau Sabtu ya. Jadi untuk hari Minggu ini kemungkinan kasih bakal banyak upload tentang cosplay. Terus juga untuk hari Selasa dan Jumat itu kasih bakal bahas anime-anime yang kasih nonton. Selain itu juga di hari Jumat kemungkinan kasih juga bakal bahas mengenai action figure, itu pun kalau ada figur yang mau di unboxing. Oke, segitu dulu. Thank you udah mampir. Sampai jumpa lagi di bahasan kasih berikutnya. Dan semoga saja kasih kuat menghadapi game ini ya. Baru satu kali play, rasanya kepala udah puyeng gitu. Sampurasun minasen, sampai berjumpa lagi di bahasan kasih berikutnya. Dadah, thank you udah mampir.